ayam warna-warni diajak prosotan sama Samantha. Wah, seru banget deh kayaknya. Gimana ceritanya? Jadi Samantha kemarin beli ayam warna-warni nih guys. Banyak banget warnanya, ada ungu, ada pink, semuanya diborong sama Samantha. Sampai rumah kita unboxing dulu nih guys. Tuh lihat, ayamnya udah mulai keluar satu persatu nih guys. Unyu-unyu banget, lucu-lucu, ada hijau, ada kuning, ada pink, ada ungu. Wah, komplit. Samantha gak sabar ngajak main sama ayamnya. Tuh, adik Audrey aja gemes banget megangin ayam. Pelan-pelan ya dek pegangnya, nanti meninggoy. Oke, kita kasih makan dulu Sam biar gak kelaperan. Kasian tuh dari tadi belum dikasih makan. Nah, akhirnya ayamnya makan dulu tuh. Lahap banget ayamnya, kelaperan kayaknya tuh. Nah, abis itu Samantha ngajak main ayamnya tuh. Lihat, dia kasih prosotan pakai mainan gede Samantha tuh. Lihat, waduh, gak puas satu, dua-duanya diajak prosotan nih guys. Selain prosotan, di situ juga ada ayun-ayun guys. Tuh, lucu banget. Kalian punya ayam warna-warni gak nih di rumah? Ketika bayi 8 bulan sikat gigi. Tidak drama-drama, sikat gigi lancar. Tepuk tangan dulu, gemoy banget. Lanjut sikat gigi lagi. Bayi sadar kamera. Pakai pasta gigi khusus bayi dari Boots Baby. Belajar sikat gigi sendiri. Kalian jangan lupa sikat gigi ya Besti. Samantha pengen pelihara kucing. Jadi Samantha tuh punya boneka kucing ini di rumah. Tapi Samantha bosen banget nih. Samantha pengen punya kucing yang asli guys, yang bisa gerak. Tapi sama mama gak boleh guys. Ya gimana dong ini guys. Padahal Samantha pengen banget loh. Mama ada ide nih. Mama ada temen yang punya kafe kucing. Gimana kalau ajak Samantha kesana aja mah. Oke, let's go. Nah, udah sampai nih guys di kafe kucing. Wow, banyak banget ya kucingnya guys. Ada yang mirip Bob juga loh. Kalau kalian pelihara kucing nggak guys? Kalau iya, namanya siapa?